Iya. Kenapa gerendek? Hebat. Yes. Aku adalah penguasa planet ini. Planet yang mana? Planet yang ini kah? Ini bukan planet ini. Kamu Satria baju hitam. Nah, saya Sailor Moon. Lu Sailor Moon? Ini katanya Sailor Moon. Ini siapa sih gua? Ini Bang Napi. Oh, Bang Napi, bro. Kejahatan. Muka gua kalau sebelah bagus ya. Oh, ini dia kali ini. Ini, bro. Lu mau lihat nih. Gila, sampai dia bikin nih muka gue nih. Hah, tuh, muka gue gak ada berarti. Oh, ini. Muka lu gak ada, bro. Oh, ini dia. Tuh, muka gue kan mirip kan? Oh. Tuh. Kotaro Minami. Ini. Kotaro di mana nih? Dia jagoannya ya? Jagoannya. Ingat gak siapa? Kotaro Minami. Kotaro Minami. Kalau pas jadi ini, berubah jadi robot, siapa namanya? Baja Hitam. Baja Hitam. Kenapa dia namanya Baja Hitam? Kenapa, bro? Ya gue nanya. Oh iya. Harusnya gue jawab ya. Ya udah kalau gitu sapa dulu deh. Sapa-sapa pagi semangat. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Iya. Ini tuh adalah robot-robotan. Kok robot-robotan? Apa? Ini kartun. Enggak, ini film asli bukan film kartun. Jadi kita akan berbicara masalah sejarah motor belalang tempur Satria Baja Hitam. Oh, kenapa tuh motor dinamain belalang tempur? Buat para pecinta film superhero, terutama Satria Baju Hitam, basic motor yang digunakan dalam film tersebut tuh motor apa? Motornya adalah motor Suzuki RA125. Yang pertama kali dibuat pada tahun 80-an dan tidak diproduksi di Indonesia. Jadi bentuknya yang keker dan kuat ini menjadikan motor ini pilihan yang tepat untuk kendaraan perangnya Satria Baju Hitam. Oh, jadi tuh. Ini motor yang bisa dipanggil sendiri tau, bro? Iya tuh. Lebih gagah ya? Yang trail bentuknya. Oh, ya kayak kan? Ini nih. Tuh, cakep jadinya. Oh. Coba lagi dong, kamu dong, adekannya dong. Oh iya. Coba, kamu kayaknya cocok nih. Justin, pakai itu iya, lagi. Iya. Coba, gue pakai lagi ya. Maaf. Ini apa? Pemakaian kostum. Ya, ini kostum gue. Bukan, itu mah helmnya. Punya kawan-kawan saya. Kawan-kawan kamu siapa? Woy, masa? Nah. Panggil dia. Tuh kan, cuma pakai diam-diam aja. Benarin, Jajang, Udin, Endang sama... Masa jagoan nama-namanya lucu-lucu amat. Ini siapa namanya? Kostumnya. Mas siapa, Mas? Kotaro Minami. Kotaro! Oh, yang ini. Ini pakai baju hitam. Ini pakai siang ya, Satria Baja Hitam ya. Kecil ke posyandu nggak waktu kecil? Masa jagoan begini amat? Ini siapa? Shadow Moon. Ini mau. Ini kenapa film Conjuring ada di sini? Ini siapa? Jadi siapa? Gorgom. Oh, topengnya lu itu. Kalau gua kan luar serba guna. Coba tolong ceritakan ini dari mana. Tadi mohon maaf nih, dipakai nih. Ya, coba kalian ceritakan kalian dari mana, dari grup apa ini, ingin ngapain datang ke sini. Mau nyanyinya lagu apa. Kalian menang, uangnya dipakai buat apa. Kita dari jaringan Kamen Rider Indonesia Ku, atau biasa disingkat Jangkrik. Jangkrik. Kok gua adem ya di sini ya? Kenapa tinggi sama... Makan adem, deket cowok ganteng. Iya emang. Kotaro Minami-nya di sini. Iya. Mirip Kotaro Litma. Iya, ini Kotaro Minami sebelum berubah ya. Oh, mirip. Ini Satria Baja Hitam. Ini Kotaro Miyamin nih kayaknya. Iya. Geser. Ini kostumnya bikin ya semuanya ya? Iya, ini semua bikin. Semuanya bikin. Mas, malu banget emang kalau sekali lihat buat aslinya. Nah, kasih lihat. Papa pakai aja. Gantengan pakai ya? Iya. Oh ini yang di Satria Baja Hitam ini? Iya. Selama ini? Iya begitu. Ini bener? Iya. Bisa adegan-adegannya bisa? Iya sedikit. Apa? Coba. Adegan-adegan dulu. Ya adegan berubahnya. Adegan berubahnya. Sini depan. Sama keluarin pisau dari sini tuh? Dari bel. Depan, kan ada pas satpam tuh belok kiri. Coba berubahnya gaya-gayanya coba. Wih, mirip banget ya. Cuman harus banyak makan aja, harus banyak makan. Iya. Geraknya apa? Ini jagoan, maaf ya. Ini belakangnya kosong banget ini. Masih bisa dikontrakin itu. Kan yang biasa udah jadi kan Satria Baja Hitam, ini masih congcoran. Masih congcoran. Belum jadi belakang tempur ya. Iya. Terus ngobrol-ngobrol lagi. Udah berapa lama ini berdiri? Kita mulai di Facebook dari tahun 2009. Kasihan dari 2009 berdiri, duduknya sekarang. Iya. Dari 2009 berdiri, Hesti. Ya. Alhamdulillah sekarang sih anggotanya udah 8 ribuan. 8 ribuan? Iya. Wes, udah berubah aja nih ya. Cepet. Ini Gorgom. Gorgom. Begini nih ya. Bagus. Kelihatan seremnya jadinya. Shadow Moon itu di
Sakya Bejatan juga ya? Iya, dia sebagai kakaknya Kota Minami. Oh, kakaknya? Iya. Sampai sekarang kan masih ada masih, kan? Masih ada. Sampai tahun... Ini Kamen Rider yang pertama. Oh. Itu yang Satria Bejatan ya? Ichigo. Bukan. Satria Baja Hitam itu sebenarnya sama dengan Kamen Rider. Sama. Oh, karena di Indonesia ini aja judulnya Satria Baja Hitam. Betul. Di Jepangnya adalah filmnya Kamen Rider. Yes. Kalau Satria Baja Hitam justru bukan yang pertama. Oh, bukan yang pertama? Bukan. Yang pertama itu? Ichigo. Ini? Ichigo. Ini? Iya, dia Ichigo. Ichigo versi Ri, apa namanya? Reboot. Iya. Ya, jadi dibuat ulang. Versi reboot. Iya. Selalu ngajak reboot. Versi remake. Buat ulang. Iya. Ichigo. Oh, iya. Ichigo tuh tahun berapa? 1971. Pertama kali tayang di Jepang. Kalau Kota Rominami ini ya? Ini ya? Iya, dia tahun 88 ya. Kalau ini apa nih? Ini adalah salah satu Kamen Rider yang di tahun di atas 2000-an. Oh. Kamen Rider Double namanya. Ini harga-harga termurah sampai termahal. Yang berapa atau tersulit? Kalau yang paling murah mungkin yang kecil-kecil ini kali ya. Ini berapa nih kalian? Harganya ini sekitar nggak sampai 100.000 sih. Tapi kalau yang paling sulit dicari gitu kan. Paling sulit sih mungkin paling ini. Paling rare. Yang ini yang Kota Minami. Oh gitu. Karena dia limited. Sudah ditandatanganin oleh Kota Minami. Oh, oleh Kota Minami sendiri. Iya, tuh ketika kamu benar-benar kamu itu punya kamu tuh? Punya teman sih. Punya teman. Ini berarti ke Jepangnya langsung atau? Enggak, dia waktu itu Indonesia. Ke Indonesia. Itu ditandatangani langsung oleh Kota Minami. Kalau misalnya ukuran tenaga nih, yang paling kuat yang mana? Ukuran yang paling tenaga, yang legend paling kuat gitu. Mungkin kita paling legend di Ichigo inilah. Ini juga udah ditandatanganin nih. Ya, itu udah tandatanganin juga sama Kota Minami-nya juga. Sama Kota Minami-nya juga. Nama aslinya Tetsuo Kuwahata. Udah pernah ketemu langsung sama? Saya udah pernah. Udah pernah? Iya, tapi di Indonesia bukan. Dia pernah kesini kan? Pernah kesini. Oh. Yeah. Justin, kalau film superhero kesukaan lo apa? Salah satunya gue suka ini. Selain mungkin Dragon Ball, gue juga suka Kamen Rider, gue juga suka gitu. Karena dia kan unik kan. Jepang banget. Iya, dia Jepang banget. Namun gue suka ini men, yang ada satu yang dia pakai senjata, terus dia tembak, tapi pelurunya bisa kayak bergaul gitu. Nah, itu apa tuh? Itu Jangwe itu. Oh, Jangwe. Buset, anak kampung banget Jangwe, dia tau Jangwe. Tau gak? Tau, ada salah satu formnya dia. Iya kan? Salah satu formnya dia, Luna Taiga kalau gak salah. Nah, jadi kayak revolver gitu kan, terus dia tembak, terus kayak bisa... Bisa homing. Bisa homing. Itu kece banget bro. Ala-ala Jangwe ya. Nih, tapi kalau ini ada beberapa film superhero yang akan datang di akan tayang di tahun 2018. Ada karakter baru yang dibuatkan film tuh ada Black Panther. Wah, keren. Seperti apa nih Black Panther? Ini pernah muncul di film Captain America Civil War. Iya, benar. Black Panther dan dijadwalkan akan rilis di 16 Februari 2018. Kalau DC tuh Aquaman juga katanya kan akan dibuat juga dan akan rilis di Desember 2018. Wah, lama ya. Venom akan tayang Oktober 2018. Oh, musuhnya Spider-Man. Musuh Spider-Man. Nah, itu kalau bahasa Jawanya muda. V itu jadi V waktu masih muda, Venom. Terus ada juga Dark Phoenix. Nah, adalah salah satu karakter di film X-Men. Ini akan tayang di November 2018. Banyak banget ya superheroes ya. Sedangkan untuk film sequelnya itu ada Avengers Infinity War. Itu juga rilis di Mei 2018. Juga Deadpool 2. Oh, Deadpool. Nice. Ini Deadpool ya, pengalaman sebelumnya ini tidak untuk anak-anak ya. Iya. Ini tayang di bulan Juni 2018. Dan Spider-Man 2 juga akan tayang di Desember 2018. Tapi harga kita baru bisa ya, yang paling murah 100 ribuan. Yang paling mahal berapaan? Paling mahal pasti ini. Berapa? Ini bisa sampai 5 sampai 6 juta. Kenapa mahal? Begitu apa bahannya atau karena sejarahnya? Karena memang dia paling favorit. Dia di hampir seluruh Asia, Satria Baja Hitam itu terkenal semua. Kalau rusak ada spare partnya atau penggantinya enggak? Dibetulnya di mana nih? Tokobe. Dia kali aja tangan kanan pindah ke kiri kan tahu. Kita enggak tahu. Tiba-tiba untuk repair atau repairnya. Ada beberapa teman kita yang emang bisa buat khusus repair atau request part-part yang misalkan ada hilang itu bisa di-request kayak gitu. Tapi kalau masih ngomongin soal superhero nih ya, ada Miss Marvel. Ini superhero wanita yang akan diangkat ke layar lebar. Jadi sekarang banyak yang belum tahu kalau Marvel Comic ini punya superhero wanita yang namanya Kamala Khan atau Miss Marvel. Ini namanya akan segera dibuatkan filmnya. Pertama kali muncul di komik itu di tahun 2013. Oh, dan baru diciptakan oleh baru. Dan seorang komikus bernama Sana Amanat. Jadi ini ceritanya adalah dia adalah seonggok remaja ya.
berdarah Pakistan, umurnya 16 tahun, tinggal di New Jersey, Amerika, punya kemampuan merubah dirinya dan menyembuhkan diri sendiri. Dan ini merupakan superhero wanita muslim yang diciptakan, di mana di filmnya nanti akan diciptakan bagaimana seorang remaja mencari jati dirinya sebagai remaja biasa dan juga seorang superhero. Oh, keren. Wah, pinter nih Marvel ya, mengambil hati ya. Dan ini juga ada rangkuman urutan terbaik film superhero yang tayang di 2017 berdasarkan hasil pendapatannya dan rating di bulan Desember 2017. Kalau di posisi 6 itu Justice League tentang berkumpulnya 6 superhero lagi arisan ya melawan kejahatan dan mendapatkan rating 41% dengan pendapatan sekitar 569 juta dolar. Kalau gue sebagai rupiah, pendapat, berapa atau dalam rupiah berapa? Banyak lah, Pak. Cuma juga. Gue sih nonton ini gue nikmatin aja sebagai penikmat film. Banyak kan yang katanya wah ini kurang. Iya. Gue sih nikmatin aja. Justin siapa superhero favorit Justin? Superman. Di urutan kelima ada Guardian of Galaxy yang kedua. Ini mendapat rating 82%. 823 juta dolar pendapatannya. Ini orang doang sugih nih orangnya. Kalau di posisi keempat itu ada Spider-Man Homecoming. Tadi mah homeschooling nggak bisa. Ratingnya 92%, pendapatannya 880 juta dolar. Yes. Lalu di posisi ketiga ada film Logan. Ini salah satu superhero dari X-Men ya, Logan yang yang pakai trisul lagi apa? Dia trisul. Warkuku itu capit. So Hugh Jackman kan main The Greatest Showman nih. Iya. Katanya keren banget. Keren. Aduh, gue belum nonton. Tuh, Logan pendapatannya berapa tuh? 616 juta dolar. 2 juta kalau gak salah. Ratingnya 93% loh, gila keren banget. Nah, yang kedua nih. Tonak Narok. Ya, ini katanya paling gede di pendapatannya. Berapa dia pendapatannya? 817 juta dolar. Posisi 1, film Wonder Woman. Karena penampilan Gal Gadot ini membawa sosok Wonder Woman menjadi superhero wanita yang paling disukai penontonnya. Rating 92%, pendapatan 821 juta dolar. Kalau mau sahabat pagi ingin ikut komunitasnya gimana caranya? Kalau mau gabung ke kita gampang, cukup join aja di Facebook. Ada cukup ketik jaringan Kamen Rider Indonesia Crew atau Jangkrik. Klik jaringan Kamen Rider Indonesia Crew. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Iya, coba kita lihat nih ada tayangan dari sahabat pagi. Ini dia tayangan. Hai Mbak Esti dan Mas Bedu, aku Tentri. Aku tahun ini niatnya ingin melangsingkan badan. Nah, ada tips olahraga khusus gak sih buat aku? Thank you. Oke, referensi olahraga. Ini kayaknya olahragawan juga nih. Ini berdua nih olahraga holik ya. Olahraga holik ya. Nantilah kita kasih referensi olahraga. Sebenarnya udah banyak banget olahraga-olahraga menarik yang datang ke pagi-pagi. Oh iya? Nah, setelah ini kita kasih tahu ya apa aja. Tetap di pagi-pagi. Semangat!